kamu samaan kayak punya aku, yang warnanya gelap ini berarti kamu ambil brown. Yang coffee itu agak gonjrek, ya agak gonjrek, iya agak terang gitu. Yang belum dibaca sabar ya, aku mana sih? Hana aku kenapa menghilang ya? Hana aku. Aku mau kasih lihat warna warna coklat loh. Ya ampun, itu loh kalau dia itu ya. Kalau dia itu mau disepil menghilang. Menghilang, menghilang. Oh, nyelempet, Mbak. Nih, kalau Kak Bintang ambilnya sama kayak punya aku yang gelap, berarti itu brown. Ya, etalase nomor 72 dan bukan satu pengiriman sama 3. Benar, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Etalase 27 udah aku jawab. Kak Bas sudah aku jawab ya, etalase 33 dong. Enggak, Kak Bintang, enggak. Kak Bintang enggak, etalase 33 dong Kak. Etalase 33, BB-nya 5657. Ini Kak Bintang lagi aku mau sepil nih, etalase 33. Etalase 33 bukan satu pengiriman ya Kak Bintang, bukan satu pengiriman. Etalase nomor 33 aku punya contohnya warna mauve. Ya aku gak punya untuk contoh warna lain, karena aku punya contoh warna marunnya tapi versi lengan pendeknya. Etalase nomor 33, bahannya dari bahan sependek polyester. Dia bahannya melar, ada dua ukuran, M2L lingkar dari sampai 95, XL sampai 105. Untuk detail bagian belakangnya kayak begini, gak usah khawatir, udah dapet busanya. Etalase nomor 33 yang aku pakai ya. Etalase nomor 3 dan 5, aku pakai size-nya seharusnya M. Tapi memang aku sengaja naikin satu tingkat kakak, karena aku kalau lagi live ya nanti kan bisa lepas baju ganti gitu. Nah kalau udah dapet busanya, aku kan pengen agak nyaman aja, karena di dalamnya udah pakai tank top bra, makanya aku naikin satu tingkat. Jadi kalau umpamanya kakak BB-nya 57, ambil size-nya di size lingkarannya berapa tapi ya. Kalau lingkaran kamu di 90-an ambil L. Ya. Kalau lingkaran kamu di 90-an ke atas kamu ambil L. Karena untuk size M-nya sampai sekitar berapa ya? Sekitar 88 kalau ke 90 ngepres. Tapi di description itu mau sampai BB-nya 57. Tapi balik lagi ke lingkaran dia juga ya. Legging korset itu bisa melar korsetnya. Bisa. Bisa. Kan di situ juga ada ukurannya juga, Kak. Nih, ini ya yang kamu tanyakan. Oh, jangan yang ini deh. Yang celana pendek aja, karena yang celana mau coba dimelar-melarin. Nih, contohnya aku giniin. Bisa. Bisa ya. Tapi melarnya sesuai dengan ukuran dia aja gitu. Palingan estimasi melarnya ya 2 sentian gitu. Kak, lihat bronya, aku mau coba buat temanku. Nih, aku size apa ya? Etalase 33. Kalau lingkar dada kamu lebih dari 95, ambil size-nya di size XL, Kak Bintang. Di size XL. Ih, brownnya aku tadi kemana, kakak? Oh, ini dia. Bentar. Bentar ya, cantik. Emang janji mau nge-gym malah kabur. Liburan atau bahannya diarip atau kenit ya. Nyaman, gak panas. Beneran. Buktinya aku pakai nongkrong siang-siang hari. Yeah, yang di ruangan gak ada kipas angin, gak ada AC. Ya, kafe ruangan terbuka gitu loh. Siang hari jam 11 siang. Panas-panasnya donyo lek basa Jawa nih. Lanjut. Mau dikasih lagi adalah senomor berapa? Yang udah check out payment terima kasih banyak, yang belum tanteni ayo. Ayo tanteni ayo 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 ayo. Dan siapa kabar? Kamu lagi ngapain? Hai Kak Prima, jangan mantau aja. Kak Ida juga jangan mantau aja. Sini kakak. Eh, aku mau pakai celana cut bra aja deh. Ganti ya sama celana cutbra warna coklat biar sama kayak atasan yang aku pakai. Ya. Yeah. Celana cutbra. Aduh, kenapa sih ini dia? Kakak, mau dikasih lihat lagi adalah nomor berapa? Yang umpamanya ya, komentarnya terakhir dari Kak User. Ya, komentarnya terakhir dari Kak User. Jadi kalau umpamanya ada komentar-komentar dari kalian, aku pakai double aja enggak apa-apa kali ya. Semoga enggak begah. Karena bagian dalam kan leggingnya singsap ya bun, terus kalau pakai dobel-dobel, akunya begah. Ini cakep loh, atasannya ini loh. Coba lihat, kamu bisa pakai jalan-jalan kemana abis dari kamu zumba, aerobik, nge-gym ya. Kamu pergi kunyuk-kunyuk-kunyuk gitu, mau nonton ya, tapi jangan lupa mandi. Kak, udah cewek etalase 5, 39, dan 5. Ih, kayak udah banyak banget, terima kasih banyak. Etalase nomor 5, aku cek dulu. 8, aku saranin kamu. Kalau ambil M itu sebenarnya untuk apa tadi? Etalase nomor 5, BB58. Kalau mohon maaf ya, kalau umpamanya tingginya di atas 161, itu kamu masih bisa pakai size-nya di M. Tapi karena tingginya di 155, makanya aku sarankan naik satu tingkat di size-nya L.
Ya, gitu Kak Helda. Lanjut. Yang berhijab aku sematin dulu ya. Etalase 39. Ada apa tuh? 39 tas ya? Sama 53. Aku cek-cek supaya aku juga cross-check diri sendiri supaya takutnya aku juga salah ngasih ukuran gitu loh, Bun. Takutnya aku ngomong ke siapa terus kakaknya mikirnya ke kakak gitu. Etalase 53 BB58. Ya, ambil size-nya di size L bisa. Ya, kalau di M, lingkar pinggirnya cuma sampai di 78. Gitu. Yang berhijab aku punya yang tadi kayak punya Kak user itu ada di etalasenya 62. Kakak mau enggak etalase 62 sama etalase 63? Etalase 62 sama 63 mau enggak? Itu bagus loh. Dia satu set baju olahraga. Mana baju aku? Nih. Kakak, dia satu set baju olahraga. Detailnya seperti ini. Ada 4 ukuran. XS to S lingkarnya sampai ke 90, M to L sampai ke 100, XL sampai ke 110, 2XL sampai 120. Untuk lingkar pinggangnya ya itu M to L sampai ke 98, XL sampai 105, 2XL sampai 115-an. Untuk panjang leggingnya sekitar, kalau untuk all size ya yang kupegang ini sekitar 82. Untuk bagian pinggangnya dia masih nutupin pusar, polosan ya, tidak ada kantong kanan kiri, tidak ada kombinasi. Yang lainnya dia crop, panjangnya sekitar 40 cm. Etalase nomor 23. Kamu BB-nya berapa? Teman aku di jalan ya, biar temenin aku di jalan. Iya, aku kan seperti biasa, aku suka nemenin kamu, tapi di tengah jalan akunya udah selesai live. Etalase 5 aku COL kan? L cantik. Kak legging BB75 ukuran apa? Kak nyonya menir, kak. Iye, ape. Nanti kalau dia manggil aku mah gitu, berarti dia orang Trenggalek yang biasanya nge-gym atau zumba sama aku gitu. Kalau manggilnya kak gitu, itu pasti teman-teman online aku. Kak legging BB75 ukuran apa? Etalase nomor berapa? Etalase nomor berapa cantik? Legging yang aku pake, ini cutbre, cutbre, celana cutbre etalase nomor 7. Untuk kamu BB-nya berapa? 75. Kamu BB-nya 75, ambil size, tingginya berapa? Kalau tinggi kamu di 100 berapa? 165-an ke atas, kamu ambil L masih bisa sih. Tapi kalau tinggi kamu 160-an, ambil XL. Oke, kakak halo September. Untuk kali 140 muat yang mana aja? Oh ada. Tapi kalau untuk, aduh baju satu setnya gak aku masukkan lagi ya. Satu setnya tinggal sedikit kalau untuk yang kakak atasan mau gak? Etalase nomor 11, ini mau sampai lingkar dada di 150. Bajunya mana ya? Size ini, size all size. All size itu lingkarnya sampai ke 100, XL sampai 110, 2XL sampai 120, 3XL sampai 4XL itu ya dia lingkarnya sampai ke 140 tapi lingkar pinggangnya di 125-an. Kayak gitu, etalase 1 modelnya kayak begini ya, kayak begini. Nih, ini versi yang all size-nya. Nah, kalau untuk etalase nomor 2 itu aku punya modelnya yang ini, tapi dia crop ya. Crop.